Hanya lantaran disuruh mandi, seorang anak tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Pelaku membunuh korban saat sedang tidur. Riani, usia 47 tahun, tewas di tangan anaknya Ricky di rumahnya di Desa Pasar Minggu, Kecamatan Kayu Aro Barat. Ia dipukul menggunakan kayu saat sedang tertidur. Sebelumnya, dirinya menyuruh sang anak untuk mandi. Anaknya kesal, lalu memukul ibunya yang berujung sang ibu meregang nyawa. Setelah membunuh ibunya, Ricky kabur dan ditangkap di perkebunan teh Kayu Aro. Polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Mendapatkan informasi dari keluarga maupun masyarakat bahwa saudara R ini adalah mengalami gangguan jiwa. Cuman kita belum bisa memastikan bahwa saudara R ini adalah gangguan jiwa. Kita harus melakukan pemeriksaan dulu kepada dokter.